ਕਰਨ ਨੇ ਬੋਤਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਾਲੂ ਖਤੀ ਸਲਾਮ Thank you.
Yeah.
Akhirnya sedih-sedihnya orang itu dipakai kesempatan sama Agung bin Auf. Dan Nabi, kurma bosos, boleh kurma.
rumahnya masih baru. Oh, mungkin ada ganti nanti. Seluruh petani kurma, semua kurma yang sudah diturunkan dan sekarang yang rusak dibeli sama Agung Auf seperti kurma yang masih baru. Dibeli seluruhnya. Oh, senang petani kurma. Agung Auf ya senang duit entek. Alhamdulillah, marah temen aku sih. Saya belum baru-baru lagi kan nanti. Senang. Nah itu belum selesai senangnya loh. Eh, punya aku suatu. Eh, nanti lo tamu. Kehilangan. Assalamualaikum. Ya nang grup ana wabah ayo grup corona nek wabah itu matur-matur lah nek dikane para winasis dawuh para yang sepuh wabah itu sak dilangi isa ditambani kami kurma sing kursu lah kabar-kabar nek kok dina lagi paling kurma lah kurma rusak kabeh itu ketumbas kali rojo dengan harga 10 kali lipat harga kurma yang baru barang. Tinggal dia terbang. Tidak tahu kamu tu betul betul mahu jadikan 10 kali pertama kali mereka. Bis paling no, kaya semua apa? Sabar nabi, jika no tahu deh. Nabi dia ngomong ayo api yo api. Jitu, oke mana? Malah 10 kali dipakai kayaannya. Ini dasarnya oke. Betul betul. Dasarkan dua pak, masya Allah. Tiba malah rompet tak isi dari mana? Nado perporo ayo dari mana? Mungkin dodol ini tak payah dodol es udang dodol kelopo tak payah hari kemarin coklat gak dari pramuka salah kacang ruwet di kantor tiang ini keluar lah agar gak ruwet kita latihan dilatih kalau sudah ini mati jiwa tidak gugup kape nak orang kalau dari keluar alhamdulillah kita semua mampu bersama-sama untuk pelan-pelan memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu ini luar biasa kekuatan. Biar apa jalannya kenali hawa nafsu? Itu biar mencorone, ini enggak betul lagi. Nanti akan mencorone. Hawa nafsu ini luar. Sampai kok hobi ini mangan, hobi nafsu sekarang ini mangan. Jadi, kutuk perangi diri. Poso aku ini. Nah, sedangkan kita duit, dan jangan duit itu. Itu hukum masih begini aja, tidak perlu sibuk begini, tapi masyarakat malah pembeli jahat, gue dihitam itu pilihan oh, tapi kenali gak yang paling gampang-gampang mau gitu yang paling ngenteng-ngenteng kenal nafsu ini ngenteng gue sedangkan itu duri, pengen rekreasi tutup kono, pengen mulai itu nanti menung so kepengennya gunung, kok gunung gak mulai kalau mana kutok, bosan, kutok rame ngenteng-ngenteng alat-alat, pengen tepi juga sepi aja, lalu mulai mana itu nafsu menung. Ini kita kenali. Nah, kenal kali ini ku, kakak jangan pernah dia. Melawan kita. Insya Allah, naik nonton dengan yang kedua, siapa jadi wong sing istiqomah. Akhirnya, nantinya jangan hati orang mutmainah dipanggil oleh Allah. Ya ayya Tuhan nafsu mutmainah. Irji'i ila rabbi kiro dia tamar dia. Wadu beri fi alibadi, wadu beri jantati. Gawai kusti Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i, premium. Aku pengiranmu, aku Tuhanmu, aku yang garam kamu, aku yang melindungi kamu. Jadi ilahat pikir Allah dia tempat dia, on rindu tak Allah. Aku yang rindu kena kelakuanmu. Allah rindu, kita rindu. Roh dia tempat dia, fadu kuli fani bati, ngapuan dengan ini golongan ini kekasih kita. Fadu kuli sana di, ngapuan dengan ini. Allah rindu, awal ini rindu, masya Allah. Cukup top. Ya, mati ridwan itu nggih. Kados dalem dene mau. Untuk bareng, teneng nyebut Allah, ra syukur-syukur ra sakit. Wow, ora kate meneng iso nyebut Allah. Ngoten. Rame-rame ya Allah. Karo matur Allah. Nyebut Allah, kok Allah. Ya sakit meneng. Mana sakit? Ya kan kake lali niki masalah niku. Nggih metu kathah, ora akhire sliman. Pun ngaton. Jadi, akan tambahi wawasan kita untuk nanti jiwa dan pendidik kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, menggasih balik ke posisi yang sudah menangkap. Jadi, kusuk ini kusak.
sadar, sadar jenengan arti akal perbuatan sadar, tempat jenengan khusyuk. Napas niku sadar niku khusyuk. Sampeyan tentune sering lali enggak sampeyan? Antara gerakan barek akal pikir niku beda enggak? Sampeyan pernah enggak sadar Bu Allah tapi sampeyan nafas tapi enggak sadar sampeyan niku pikir Bu Allah. Jadi jenenge khusyuk niku sadar. Sadar dengan apa yang diucapkan dan yang diperbuatkan. Kula kan sering mati, kula iki lagi belajar sembahyang ya. Ternyata memang beda sembahyang biyen kula mek sembahyang sakniki iku beda. Sing kula rasakno pian ta, biyen sembahyang anggar kumpul kewajiban. Nek wau sing mentore ne Mbah Yusen nanti cerita menjawab dari pulau kita kok bisa jawab pertanyaan ini? Durung takut dijawab, bukan wali loh. Durung takut tapi dijawab pertanyaan ini. Puncaknya sholat itu takbir. Banyak bisa mati. Jadi ketika gerakan iki sadar dan ini dirasakan betul gerakan ini. Sama dengan khusyuk jenengan ketika sampean jadi nafas. Ini mbak rokokan, ragu-ragu, jenggak, regana wangi. Jadi iki sadar Bu Allahu Allah. Lah iki sawang sampe gak ngereling iki anu. Lebih ambak. Kula nate cerita tenan apa, Pak. Kula iki kok nek wayahe Nabi alhamdulillah iki tak dhewe. Kok langsung koyo ambakan sesek dan koyo gak iso nutupno. Bacaan kabiro niku wau. Fatihah ya, Mas. Fatihah. Artinya apa? Kita belajar ilmu. Belajar. Jadi, kalau dengan sadar gitu, Allah Akbar, Bismillah. Iki sadar dari situ, ngetut, no suara lesan ngapain. Niku kalau saat ini gak tahu nanti ya, saat ini gak ngarani rusuk itu, sehingga kita gak sempat nginget-nginget yang lain, atau apa yang lain. Dia pasti nyut, eleni kok, cepet ingat sadar kalau kita itu sholat. Dan kita itu sholat, ingat saja, dan kita itu disuruh bersatu di dalam jiwa kita ketika takbir. Bersatu antara jasad, lahiriah, pikiran, dan jiwa kita disuruh bersatu. Dikomongan menghadapi dirinya sendiri waktu itu. Nah ini Bu, ya. Jadi, ayo, sering sadar, wayahe longgong ini iki dikomong sadar. Sing Bu Allah terus sampe makro apa wong mari Bu Allah kok selawat kan ati kuaturaken ya budhale sangune bareng Bu Allah kok ala oleh dhewe tak kei dhuwit 100 budhale Jakarta gak padha tuku kabeh mesti jajane blonjoe beda-beda lain tak ana bukti selawat lek iki sing kudu apa teman dadi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi Muhammad ke depan kula ngingetaken kula ngingetaken. Jadi teman-teman sekalian, ayo sadar dan kita dipraktekkan olah rosong ini ki, ini olah dipraktekkan. Olah rosong ini belajar aku mbek sampean kabeh nerima ing pandum. Usahai gagal, berhubung belajar olah rosong, ojo merasa itu kegagalan sampean, bukan. Secepat itu kita harus bisa menerima keadaan itu olah rosong. Ketika dipaitu wong orang rosoe kanggo gak ati loro. Oh berarti Allah ngirim wong iku kanggo ngirim awak dhewe. Allah ngirim wong iku itu ora rosoe. Kelangan duwe ora rosoe kanggo anjene Allah sing mindhano hak-hake sapa awake dhewe no hake wong liya sapa awake dhewe lho ora rosoe kanggo. Dadi gak sampe ngeloki kabure cangkem. Jika ada ni wong, dia cari sampai ni. Mari ini, oh, mokong itu fitnah, itu oka. Faham ya? Halo, faham ya? Olah rosok, kelangan cuit, olah rosok. Kamu tu kalah, okay lah. Makanya kalau matu ini kelangan, tahu tak kau terdakwa tahu? Matu kelangan, tahu tak kau yang ngetek sama mana duit lagi ni? Belum kelangan, tentu duit lah. Tidak tahu. Olah rosok secepatnya itu. Kulau ini aja ingin nuntut sing ini loh. Napa ujuk-ujuk rasa ini itu tetap secara akal mulai
wah iki harus diselamatkan orang baik. Lah iki ora rasa iki kanggo. Lah iki sapa mikir nyelamatkan orang banyak bergak. Gak semakin banyak yang apa? Menjadi korban. Lho, tapi sapa kok ngatur-ngatur wong ngoten? Lah ini akhir saya membatalkan untuk lah. Perbatal lah orang itu. Padahal ongso-ongsone kaya ngono lah iki sing dimaksud ora rasa. Paham dulu nggih? Kemudian tetangga sampean sing sering ngelaku sampean, sering ngerasani sampean, sering menjatuhkan sampean, kok tidak jaluk tolong sampean? Ayo, olah rasa, olah rasa. Artinya apa? Olah rasa steril. Ayo, iki kok nek wis sampean kejagan sing ngerasa no iku dudu sampean tapi wong liya iki jenenge olah rasa. Ra iku bentuk sing sak temene, bentuk sing awak sampean sing sak temene iku gak iso sampean delok dhewe kecuali didelok wong liya. Urip gawe rasa digawe bungkus rumangsa. Rumangsa iki dibungkus-bungkus iki tekan jopo apa njero? Tekan jopo apa njero bungkus? Sebutan wong iku jopo apa njero? Lah dibungkus opo? Artine ngono lho, Rek. Ya paham ya? Tapi nek sampean dhewe sing ngakoni, ya aku saiki wis ngene iku berarti sampean bungkus dhewe kliru. Ya. Ayo gawe bungkus sing akeh tapi aja rumangsa nek sampean iki kok garakno rumangsa ati. Rasa sejati sing nyatakno ya wong iya tentang keadaan sampean. Sampean dijajakno diwujudno Gusti Allah iku intine kudu iso mujudne tentang keberadaane Allah. Sampean diwujudne rupa manungsa ngene kudu iso mujudne keberadaane Allah. Iki sampean diteni. Iso mujudne iku dalam artian kok oh Allah kudu ketok endah. Kebesaran Allah dijunjung. Lewat sampai karena aku bisa sampai ini bukti kesempurnaan Allah. Bukti kejaisan Allah iki ya sampean iki aku kabeh manungsa. Apa antara sifat wujud dan antara sifat Adam? Wujud artinya ono Adam itu gak ono berarti Allah itu ya ono ya gak ono. Bentuk ya apa? Ya kan sampai ini asalnya gak ada dianak, nanti kau jadi saksi sampai ini. Dan bentuk kesempurnaannya sifat jais ya untuk sampai kata ini jais ya Allah. Jais ya kan sempurna? Jais ya kan sempurna? Kenapa? Menang? Sifat menangnya Allah menangnya. Jadi, kayak keterangan kalau di kuang ya. Jadi wujud kesempurnaannya aku bersama kata itu ya. Nanti kita atur apa? Jais itu sifat menang. Nah mungkin dikasih ulang, kemudian kita dikasih kelanjutan keterangannya ya. Oke, ya baru buat. Untung kau tahu tu, bisa untung kan? Boleh kan?
tahu ku ilang aku dhewe mati. Iku sudah barane ku mati. Tapi iki bagian dari proses kan mati terus. Supaya ono opo-opo tok kabar langit iku dikek ingat. Lah, kadang-kadang Allah itu nyoba yang ngerti ku menyejukkan. Allah itu kalau ingin ketemu kali padanya, Allah berharap salah setiap hari kita ketemu sama ya. Jika ini suka sama ya. Dan Allah pada saat apa khususnya itu suka kesedihan. Roto-roto uang gue dicoba susah, mesti astagfirullah ya Allah mesti mati. Nah jadi gue seneng, gue seneng aneh apa gitu kemudian. Nah, ini dicoba lipat, seneng aneh donjok, aneh mual, sabar. Diuji duit ya, seneng aneh kasih, sopok gunung-gunung, singkotan. Singkotan itu. Allah ngirimi surat iki wae nek kangen ngrasakno ya Allah. Dina iki kula rasa karena awal ya Allah. Segera ana tangan iki. Dongo ya Allah. Iku dene iki. Iku saja paling-paling sampe sing ngrasakno. Pasok maido, nek maido kok wet ngene. Nek awal sampe senene ya gak iso. Menangi gusti Allah. Kalau disifat menang. Menangnya Allah bisa kartu Allah. Terserah Allah tau. Jadi Allah itu kalau lagi ingin ketemu dengan kita, dikirim undangan berupa kesusahan. Roto-roto uang pun susah dengan Allah, tapi kau senang dengan nafsu. Roto-roto mau ketemu kau. Nah, alhamdulillah kita diajari untuk tidak itu. Nah, itu kita diajari nanti dengan mengolah rasa, mengolah batin, mengolah hati. Akhirnya iso nurungongso, orang rumongso iso, iso merumong so, nek awal jadi ini orang iso apa-apa ini mesti bawa yang penting akhirnya kalimat pula Allah bahkan kuwata illa illa imani akhirnya kamu ngerti ya, ya lagi namanya isbiru sabarun ini isbiru itu kalimatnya kalimat perintah isbiru sabarun wasabiru bersikap bertindaklah dengan kesabaran. Warab itu ojo kakean bolak situasi yang seperti begini. Wattaqullah ma'alakum kebidu kata Allah. Wadiyo sila mengirim kata Allah. Insya Allah bersama kaya mono bakal kaji wang sini kunci kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sabar iku ini gak dilatih ingin ini juga iso. Nah, sabar di jangan lihat ini wawah. Makanya alhamdulillah dilatih mulai fisik sak jurusimunya dilatih akhirnya alhamdulillah mukomuko tahun hari ini udah makin serius guys mukomuko semua yo paling yang lama kabul tangan ini buat suatu paling kuat iman ini paling penting kuat ini kita betul melipat cekak di iman. Ono uang itu maksudnya Allah buat itu pun duka wakiyah kalau wocok yasin kalau wocok kalau laporan kalau wocok bolak balik kok panjat mawon dari itu tapi opo padahal katanya agama awakmu iso duka toh itu gajer paling gempet di itu rezeki terbesar dari Allah iso makan duka itu. Duka takbir ke Allah, wakbar ini mengirang cinta itu yang mati kan dari hari-hari Allah ini sedang ingin kita ini dakal dari amal yang lanjutan saya ya tanya lamun, saya ketemu suatu saya itu mau sikut itu di rumah alih ke rumah alih-alih itu kok dirimu ini akeh
ceritanya ngeten iki. Ana niku karena dosane akeh dibore nang kromo. Gak dipikir mlayu dal. Oke, pulang. Aku tak kon kok dikal kapan kula nduk jenengan ya Allah. Apa bener iki aku ngomong kok kula enak ora dulu kan tekno. Mosok tak kok aku kan mosok tak kok. Ono banjiran kok jiar mawon. Wis iki kula kan terus sampe karena menurut aku kok iso aku iso ngrokok kok. Masa lagi monggo kerjaan besar Allah. Lewat bagaimana lewat kita berarti. Jadi latihan setor ya mendengar si masuk surat itu saya tadi berarti paling bisa kita tidak di negeri. Tapi hasilnya tidak dirasakan banyak orang. Waktu itu 20 tahun lebih dari itu. Tak kenal dia tadi. Tak bosan bosan dia. Meninggi mana? Kalau tempatnya gunung Taif, gunung Uhud yang Taif ni kuat. Tapi kamu belum sampai mau kecil. Aku jadi sanggup tempatan. Aku sudah gunjung kerumun. Nanti ngatakan tu, Allah pasti komen. Pakai tahun layak lampu ya Allah. Tiap jam paling hidayah ya Allah. Ya baik kenapa begitu dengan saya? Karena dia belum tahu siapa saya. Yang paling itu tetap hidayah ya Allah. Allah pasti komen. Yang paling hidayah tunjuk ya Allah. Tapi mesti kau jindi belakang ibu lama, kalau belakang tak kau jindi. Nek ayah ayah nyut berbejol sampai dok ini, misalnya 24 jam, rong detik sampai ini belakang kau jindi lah busuk, ya, jadi belajar busuk. Jadi kalau balik-balik, nek teguran kula mungkin coro kula oleh belajar sembahyang kurang sergap mungkin dia, sehingga wau, tapi tidak merasa ketegur. Harapan saya teman-teman sekalian. Yang sudah punya istiqomah sholat jangan ditinggalkan. Yang belum, muka-muka Allah membimbing panjangnya. Belajar dari kulo. Nopo saya kalau nggak tahu mau ngomong anak ini sembahyang kawani, nggak lagi jorok petus, sekarang ya. Tapi muka-muka sing wis kulina sholat, ayo mulai sing jorok ya, ayo dimulai ya titik ditekan sendiri. Jadi kesimpulannya malam hari ini ialah kita harus selalu khusyuk. Khusyuk di dalam sholat, khusyuk di dalam perbuatan kita sehari-hari. Artinya apa? Khusyuk itu sadar, gitu loh. Khusyuk itu sadar menyadari juga tentang semua apa yang dilakukan. Sambung rasa, sholat itu sambung rasa sing satu menyadari. Rasa sejati itu ono dek sholat. Ilmu rasa sejati ono dek sholat. Krono sholat iku nyakup sekabiannya rukun Islam. Sambung rasa saat temen untuk sholat.
kopen dijeluk wong krungu krana sambung rasa sadar diri wayahe salat rasan gak oleh elok-elok sambung rasa nadyan kuping sing ngrasakno jeluan lesan dibimbing bareng kupinge aja semau wayahe salat sadar diri terus gerakane ini kok artinya apa njaba niku jenenge ngoten sadar dengan apa yang sampe lakukan salah ya sadar nek salah bener ya biar dirasakan oleh orang lain. Jadi sedikit mukadimah saking apa saking pula muga manfaat. Ayo kita tingkatkan sedekah amaliyah kita bentuk oleh jenengan itu sukses dalam olahraga jenengan merupakan apa kunci sukses niku saged olahraga niku to. Gak tahu rasa kecewa, gak tahu rasa gagal, gak tahu muring-muring. Olah rasa kapan kita menempatkan suatu rasa rasa tersebut. Macam mana ni? Soalnya anu kira-kira apa mungkin tadi lah sing sakit dia tulakan. Muka-muka pengisi dan cekno awalan tambahnya bagus. Terus pula angsal petunjuk le aku besar dan kapan ni? Terus memang ini sudah dikasih peta dan peta nanti jalurnya kita itu terserah aku besar dan kapan bakal lewat A, B, C, D terserah tujuannya tetap sama. Kalau anjir, apa pun itu anjir sih bapak. Betul, anjir. Tapi itu anjir. Tapi lu apa gue yang betul? Tapi lu kok lu kau anjir? Ini gua, aku melaku aduh. Ya, nanti dulur-dulur, monggo bareng-bareng, aku bisa main kape, bener-bener sadar diri di setiap kesempatan. Jangan kusuk. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, gimana yo? Kati nopo. Isi go sampe ndek. Loh, kan semuanya ini lho, itu kata rencana gitu lho. Ya ya mesti iki lah ya. Ya ya lho. Pon sing niki sing